Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silap satu gigi pula. Ah, baru betul. Okay. Ni muka separuh je yang datang. Ah, ni. Kenapa kamu duduk? Oh, itu je duduk elok-elok sikit. Duduk elok. Ah, gitu. Sebab apa yang duduk depan? Lambat masuk kan? Ah, lain kali jangan lambat. Okey. Kita tengok latihan kamu yang ke berapa? Latihan yang ke muka surat 5 tu. Muka surat 6. Sa A dah saya buat semalam, juga C. Sekarang kita pergi ke B. B gambar. Ah, baru saya dengar. Tadi tak dengar. Ini dia punya apa? Yang ini dah kita kena cari. Yang atas ni berapa? 9. Yang bawah? Luas? 110 cm persegi. Okey, sekarang kita nak mencari dia punya tinggi. Jadi nak guna yang mana? 1 2 3 4. Yang mana 1? 2. Maimin, yang mana Maimin? Oi. Tak datang. Ah, yang datang semalam kata 3, yang tak datang kata 2. 3. Apa ke hairnya? Sekarang kamu nak cari apa sayang? Tinggi. Yang kamu pergi A ni lah. Apa nak cari tinggi, pergi 2 lah tinggi. Ya Allah. Ha ni ha, datang malam. Tapi nak pergi cari ni. 3 ni nak cari apa? Tiga nak cari apa? Yang tak datang tahu, yang datang tak tahu. Dia datang malam tapi menung banyaknya. Okey, jadi T yang salin malam cuma T sama dengan cepat. Luas darab 2 bahagi A tambah B. Boleh? Boleh hina. 110 darab 2 per A tambah 13. Jadi atas berapa? Atas 220 bahagi 22. Jadi 10 sentimeter. Pandai. Hah, saya salah. Yang kamu buat 110 tu luas dia. Dia suruh cari tinggi. Okay, boleh ya? Senang je. Okay, lagi. Ini lagi sedang. Ini lagi senang. Yang ini tak ada dalam yang saya bagi semalam. Ini T sentimeter. Ini 12 sentimeter. Luas 96 cm persegi. Ha, yang ni. Okey, yang ini adalah segi apa? Segi 4. Segi 4 tepat. Sama semua sisi sama. Ini adalah segi 4 tepat. Luas segi 4 tepat sama dengan panjang darab lebar. Mana ada panjang darab tinggi? Okey, panjang darab lebar. Sekarang luas diberi panjang diberi. Kita nak cari lebar. Lebar dia ni adalah T, betul? Okey, jadi T sama dengan luas bahagi panjang dia. Jadi luas dia berapa? 96 cm persegi bahagi 12 cm. Dapat?
8 sentimeter. Ha. Boleh main, Min? Salin. Saya salah? Saya. Ha, ingat saya salah. Cikgu apa? Ha. Saya ingat kamu nak kata, cikgu, saya sayang cikgu. Susah menor nak dengar kamu ni. DE. Kan? Ya Allah. Boleh menung orang lain salin tulis. Ha? E. Tak juga ke? Tak juga E. Okey. Aha, sembang, sembang, sembang buat bising. Apa ke gambar je ni? Apa ke gambar je ni? Allah, terbaliklah. Masya-Allah. Sembang pop pet dah terbalik. Patutnya macam ni lah. Okay. Okay. Ni dia punya 12 cm. Ni adalah pi cm luas sama dengan 192 cm persegi. Ha, macam tu. Okay, soalannya ini bentuk segi empat selari. Yang kita perlu cari adalah panjang apa? Panjang apa? Panjang apa? Panjang apa? Salah, panjang. Panjang tinggi. Panjang apa? Bagus. Panjang. Cekuat sikit bagi kawan yang mendengar. Mana satu nak cari panjang tapak ni? Mana? Mana? Cari segi empat. Satu ke, dua ke, tiga ke? Tiga. TPT adalah panjang tapak sama dengan luas per tinggi. Jadi panjang tapak sama dengan luas bahagi tinggi. Luas dia berapa sayang? 2 cm persegi per 12. Jawapan dah habis. Kejap je buatnya. Betul? Ni betul? Betul, pandai. Bagus. Muhaimin salah lah tu nak nyalin.